bagi apa yang dia nak. Itu je aku mampu kan. Sebab dia minta iPhone mana pernah aku bagi. Mahal. Tapi akan bagi juga kan. Tak ada, aku takkan bagi. Are you sure? Sebab apa? Sebab aku. Sebab boleh dik. Kan. Kenapa sebab aku tak nak. Nak ambil apa? Kalau aku nak bagi 17. Dia nak beli dekat Shopee aku. Aku cakap banyak duit dia, lepas tu cash on delivery. Palu tak ni. Lepas tu siapa nak bayar cash tu? Aku cakap dengan dia, Ki, so kau tengok aku, Ki. Aku daripada dulu pakai iPhone 6. Lepas tu aku pakai SSD pun sebab iPhone. Aku selagi boleh pakai, aku pakai aku yang tuan. Betul? Tak lah, dia jenis dia kan. Dia tak macam kita tau. Sebab dia apa dia nak dapat. So dia iPhone tu dia nak lah. Dia tak boleh kalau kau nak iPhone kan. Betul. Kalau kau ada duit, kau beli lah. Tapi tak. Dia jalan lah, ada kereta kat belakang. Last one. Sambung lah kat Nadi. And dia nak apa semua dapat. Oh. Nak tu aku cakap. Kalau kau nak kau beli lah. Kalau kau ada duit kan. Tapi dia tapi dia kan suka cakap. Tapi macam mana. Tak simpan pun. Dia pandai cakap tapi tak nak buat. Okay, dia cuba bagi satu perkataan yang betul-betul kau nak buat. Nak dance. Tentu je dia nak. Tak, aku cakap dia dance boleh. Kau nak dance pergi JKKM tu kan. Tapi masalah orang tu satu show contoh 2000. Kau menari bukan kau seorang. Kau menari kumpulan lah, contoh 12 orang. Kena bagi kan, kena bagi. Tapi bagi tu 1000, 1000 lagi untuk kau punya club. Betul. So kau dapat apa dan 100 lebih. Sebab apa aku cakap tu? Sebab aku kan tak pernah tahu orang yang kerja sana macam mana. Sebab saya cakap kerja ni kan. Haa, lepas tu kita tukar lagi kan. Macam ending, weh, star boy. Atau kata ending, kau ayah tu nak bagi menjaga tu dekat dia tau. Kalau dia menjaga tu ayah dah bagi kan. Ayah dah duk mat, dia menjaga barang tu. Dia boleh beli. Happy. Eh, hey, mana bagi? Okay, masuk blok kan. Masuk blok. Jangan blok lah. Ni happy. Ni Abang Roni. Aduh, Abang Roni. Bang, tengok muka siang. Masa aku cakap dia kan. Kau ni lah, kalau kau nak kan, kau menjaga lah kumpul maya. Lepas tu kau ada duit, senang kau beli iPhone dalam menjaga 4-6 bulan. Betul? Tak buat. Lepas datang sini kan? Kau sibuk kat perempuan sana ni lah. Lepas tu dah duduk sekejap kan? Bang, penat lah. Aku nak duduk lah. Sekarang kat duduk lah. Lepas tu hilang. Lepas tu, syur, tak boleh. Syur, tak boleh. Duh, okay. Buka pintu ni, Tan. Kata, boleh kalau dia berikut. Kalau dia ada usaha. Aku cakap dia, tengok macam aku. Apa aku nak aku dapat? Sebab apa aku usaha? Oh, kau kena usaha tak? Walaupun aku kan ada banyak sangat. Dan tapi nak usaha. Usaha apa? Usaha menyakitkan hati orang. Itu je kerja kau. Tak, menari. Menyakitkan hati ayah, menyakitkan hati mama, menyakitkan hati aku. Menari tu usaha lah. Menari. Tak adalah kau. Tak, kau bayangkan. Kau bayangkan kalau kau menari kan. Macam aku cakap show satu lebih. Itu pun kalau ada show. Itu pun kalau kau terpilih untuk pergi show tu. Kau ingat menari tu kau seorang ada kat situ? Ramai-ramai. Tak, apa kata kau menari seorang tu kat TikTok tu, kau kumpul duit kat TikTok. Lagi senang daripada kau menari ramai-ramai tu. Usaha. Usaha. Kumpul duit. Setiap hari, ma, adik, kumpul duit adik, ma. Ha, tak ada dah hari, ma, RM1. Tak ada RM1. Ma, RM1. Nak beli jago. Ma, RM1. Betul. Masalahan dia pernah kumpul. Tapi lepas tu dia kumpul dalam seminggu dalam 70 lebih. Lepas tu dah. Kau nak punan. 70? Ha, seminggu. Dia suka belanja. Lepas tu kau nak punan. Aku ada nak cakap. Kibik kat simpan dia. Kata beli iPhone kan. Malas aku lambat lagi. Kau boleh lupa kat beli iPhone? Kata malas aku. It's not good bro. It's not good. Cakap saya janji saya kumpul duit. Janji saya kumpul.